Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua serta diberikan kelimpahan rezeki. Tidak bosan-bosannya di sini saya akan tetap membagikan info mengenai obat-obatan. Obat yang akan saya bagikan infonya untuk video kali ini yaitu obat Zolin. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Zolin adalah obat yang mengandung zat aktif Mebidrolin napadisilat. Zolin ini digunakan untuk mengatasi kondisi alergi seperti bersin-bersin, mata, dan hidung berair serta gatal. Jadi Zolin ini bekerja dengan mengurangi dan mencegah efek histamin, zat alami tubuh penyebab munculnya reaksi alergi. Zolin diproduksi oleh Piradam Pharma dalam bentuk sediaan kapsul. Obat ini adalah obat keras. Terapinya antihistamin dan anti alergi. Dan kandungan obat Zolin ini adalah Mebihidrolin napadisilat 50 mg. Jadi manfaat Zolin ini yaitu membantu mengobati urtikaria. Maksudnya seperti biduran, dan mampu juga mengobati rinitis yaitu peradangan atau iritasi di lapisan dalam hidung yang ditandai dengan gejala berupa pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Berdasarkan penyebabnya yaitu rinitis ini dapat bersifat ringan dan tidak mengganggu aktivitas, atau bisa juga berat hingga mengganggu tidur, bahkan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Dan obat ini juga mengatasi pruritus, yaitu adalah rasa gatal yang bisa meliputi seluruh atau sebagian tubuh seseorang. Gatal dapat disertai dengan ruam. Gatal dapat terjadi singkat, namun dapat pula berat hingga sangat mengganggu penderita yang mengalaminya. Dan selanjutnya obat ini dapat juga mengatasi alergi, yaitu adalah reaksi sistem kekebalan tubuh manusia terhadap benda tertentu yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi di tubuh orang lain. Jadi reaksi tersebut dapat muncul dalam bentuk pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan sesak napas. Benda yang dapat memicu respon alergi dikenal dengan istilah alergen. Selanjutnya, dosis daripada Zolin ini, penggunaan Zolin 50 mg ini untuk anak usia 6-12 tahun 3 kali sehari 50-200 mg. Sedangkan dosis untuk dewasa yaitu 3 kali sehari 1-2 kaplet. Jadi cara menggunakan Zolin 50 mg ini diberikan saat atau setelah makan. Tentunya mempunyai efek samping Zolin 50 mg ini yaitu rasa mual, muntah, sakit kepala. Itulah dia efek samping daripada Zolin ini. Jadi sebetulnya obat ini sudah pernah saya review sebelumnya. Teman-teman boleh juga scroll kembali mengenai obat Zolin ini. Dan banyak obat alergi yang lainnya bisa teman-teman scroll kembali di channel saya ini. Dan bisa disesuaikan dengan sakit yang teman-teman alami. Semoga bermanfaat info ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang sakit, saya doakan lekas sembuh. Yang ingin tanya-tanya, silakan komen di bawah. Jika pernah mengkonsumsi obat ini, nggak salah juga dong komen di bawah untuk berbagi info kepada teman yang lain. Thank you for watching. Wassalam.